Jokowit dodol nekat KKN. Anaknya yang lembek kayak ongol-ongol itu nyalon jadi wali kota Solo. Nenek-nenek yang dulu ngaku-ngaku anti KKN. Malah dukung badutnya KKN. Sampai Pak Purnomo, anak buahnya sendiri, yang lebih lama ada di PDIP daripada si Jokowit dodol, disuruh mundur. Sampai difitnah kena COVID. Mau ngomong apa juga ini nyata-nyata KKN. Dan harus dimakzulkan. Malah harus dilengserkan dengan keras. Dan tak hanya dilengserkan, malah harus diadili. Juga si nenek-nenek perusak bangsa dan negara pun harus diadili. PDIP yang nyata-nyata mau ngacak-ngacak Pancasila, yang nyata-nyata jadi induk semang New PKI, harus dibubarkan. Dijadikan partai terlarang. Yang kedua, politik. Politik ini diliberalkan begitu rupa sehingga pemimpin ini tidak sambung lagi dengan rakyat. Saudara-saudara, sekarang kalau Habib Rizik mengadakan begini, semua datang. Tapi kalau partai gitu ngumpulkan orang, minta uang. Lu sangun ini tidak tahu sih. Kenapa? Mereka, rakyat itu tahu bahwa mereka bisnis. Tidak usah kok tidak dikasih. Apalagi kalau pilkada, wih serangan pajar. Nah saya mengingatkan awas serangan pajar. Ternyata rakyatnya senang diserang pajar itu. Loh pak, saya mulai kemarin itu menunggu serangan pajar. Tapi kok tidak diserang-serang. Nah, artinya apa? Moral politik sudah rusak. Jadi al-amanah wasidq di sini sudah bongkar di dalam proses itu. Sehingga kalau sampean milih, itu tidak bisa nitip apa-apa kepada yang dipilih. Yang dipilih pun juga tidak pernah ingat siapa yang milih. Dia berada di parlemen, dia juga tidak mewakili siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Maka banyak undang-undang yang dijual. Harganya segini, segini. Nah, kenapa saya ngomong ini? Karena ini tempat, aturan perundangan yang progres itu adalah tempat untuk berlindungnya umat ini semua. Nah, kalau undang-undang sini jebol, jebol, jebol setiap hari, kita ini kan seperti menahan banjir tapi dihilir, sementara hulunya terus ngirim banjir. Bersama kita melawan.